Mau buat TikTok hacks yang real or hoax, oke? Nah, tapi sebelum kita buat percobanya, tonton dulu TikTok yang satu ini. Check it out. Guys, I just found this thing you could do to land a bottle flip every single time. So I don't really know why it works, but if you put some salt in your water bottle, you don't really have to put that much. You land every single bottle flip. Okay, guys. Tadi kalian sudah menonton kan TikToknya? Nah, sekarang kita akan coba nih Acel ya. Tadi yang botol beli dia Acel ya, pakai garam ya? Iya. Jadi tadi orangnya yang pertama kali harus masukin garamnya ya guys. Nah, tapi sebelum masukin garam harus ada air dulu guys. Masa gak ada airnya? Pakai ini Acel, pakai ini. Nah, terus kita masukin ya guys. Pakai kita masukin garam ya guys. Pakai apa aja terserah. Kita masukin 2 sendok aja ya guys. Lagi kita buka lagi. Waduh guys, semua tunggu guys. Kok ada? Wadah digidok. Oke, ini yang 2 sendok. Nah guys, udah ya guys. Nah sekarang kita coba nih guys, apakah lebih gampang ya flipnya atau sama aja guys? Coba kita coba. Coba kita coba sekali lagi ya guys. Sama aja guys. Coba lagi. Ya flip. Ya guys. Sama aja guys. Jadi ini yang pertama ini adalah hoax. Oke guys. Pakainya yang solutif guys. Caranya kita hanya tempelkan kawatnya di atas buat apinya ya guys. Terus kita solutif guys. Mantap. Gini. Boleh. Panjang kan ya guys. Tunggu tuh. Terus kita tempel aja guys. Jangan sampai kawatnya nanti goyang-goyang ya guys. Ini real atau hoax ya guys? Coba ya, kita coba dulu. Real atau hoax sih guys? Coba ya guys. Oke guys, sudah guys. Ada nempel guys. Nah, sudah guys ya. Seperti ini ya guys. Nah, kita kan sering mencet tombol lift ya guys. Di masa pandemi kan banyak kuman ya guys. Dan kuman itu pasti mati dengan panas ya guys. Banyak orang yang mencet tombol lift dan kita tidak tahu guys itu ada kuman atau tidak ya. Nah, cara tinggal bikin arti ini guys. Jadi kita mencet tombol dan kan kita tidak tahu kalau ada kuman di sini. Nah, kita tinggal panasin guys. Caranya bisa seperti ini guys. Jadi kuman yang ada di sini mati semua guys. Berarti ini real. Ini real ya guys. Nah, jadi kita nggak usah beli lagi guys. Kita cukup punya bahannya cuma korek api gas dan kawat doang guys. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya guys. Thank you.
kalian sudah nonton kan tayangan tadi, cuplikan tadi. Nah, jadi dulu itu orang mau ngapus pakai karet, guys. Dulu itu tidak ada penghapus, guys. Nah, jadi langsung aja kita coba ya. Ah, bahannya gampang kok. Cuma butuh kertas, pensil, dan karet, guys. Oke, langsung saja kita coba ya, guys. Nah, caranya kita lilit-lilitin, guys, karetnya di atas pensilnya. Kita lilit terus sampai benar-benar padat. Nah, terus ya, guys. Oh, ini bisa pakai pensil apa saja ya, guys. Nah, sudah, guys. Oke. Nah, sekarang kita tulis ya, guys. Mau tulisan apa? Subscribe, like, comment. Subscribe aja lah ya. Jadi kalian harus klik tombol subscribe ya, guys, di bawah ini nih, guys. Oke. Kita tulis ya, guys. Oke, guys. Sudah ya, guys. Subscribe. Oke. Yah, kecoret, guys. Kita coba hapus nih, guys. Apakah berhasil atau tidak? Wow, guys. Guys. Yah, kena ini, guys, tadi coretan kena ini ya, guys, atasnya. Tapi ini real, guys. Real, guys. Ini berhasil ya, guys. Tapi ini agak kotor, guys. Tuh, guys. Bisa ya, guys. Tapi kalau kalian buat yang bagus, bisa, guys. Tapi ini kotor ya, guys. Sedangkan kalau kita pakai yang penghapus biasa, guys, sangat bersih, guys. Lihat ya, guys. Tuh. Bersih, guys. Tidak kotor seperti ini ya, guys. Tuh, guys. Tuh ya, guys. Bisa ya, guys. Jadi ini sebenarnya real. Sebenarnya real ya, guys. Tapi kalian buat yang bagus dan pasti kotor, guys, kalau pakai karet ya, guys. Oke. Kita ke efek selanjutnya. Tadi TikTok. Nah, dia merapikan uang ya, guys, yang lecek nih. Nah, ini saya punya uang nih. Lecek ya, guys. Tuh. Tadi masukin kantong, lecek, guys. Nah. Tapi kita bisa merapikan, guys, dengan pakai catokan, guys. Nah, tapi catokannya harus panas ya, guys. Coba ya, kita coba ya, guys. Dari yang kecil deh, dari yang kecil. Kita coba, guys. Ini real atau hoax, guys? Wow, ini real, guys. Ih, guys, nih ya. Nih, coba deh, nih ya. Hansel lecek ini. Hansel lecek ini. Nah, ini udah nyala ya, guys. Ini ada tanda merah, udah nyala ya, guys. Oke, nah. Ih, si Hansel malah mainin, guys. Mainin, guys. Wah. Ah, ini udah lecek ya, guys. Sangat lecek nih. Nah, cuma pakai catokan doang, guys. Lihat ya, guys. Cing. Tuh, guys. Nah, ini ya, guys, ini set. Cah, jadi rapi, guys. Ya kan, guys? Ini ya, guys, lagi. Set, iya, guys. Jadi rapi, guys. Jadi tidak ada lecekan lagi, guys. Oke? Nah, jadi ini termasuk real. Nah, jadi kita bisa buat jajan, guys. Aku simpen lah buat jajan. Kalau nggak ada, buat aku aja. Yeah. Oke, guys. Real, guys. Nah, kita ke video selanjutnya, guys. Check it out. 2 3 4 5 Tadi kalian sudah nonton kan videonya? Yang
ini yang terakhir ya guys, TikTok yang terakhir nih, yaitu cas tapi handphone tapi casan tidak mencolok guys. Apa kok bisa ya? Kan kalau kita ngecas kan ini harus colok ya guys. Coba ya, kita coba ya guys. Nah, mancol nanti bagian coloknya ya. Ntar dulu, tunggu sampai 5 ya. Tadi videonya 5 kali ya, coba kita coba ya. Nanti coba ya guys. Mancol bantuin juga ngitung 5 kali ya. 1 2 3 4 5 Hai, cepetan dulu. Colok. Tadi cuma ada kayak daring doang guys. Saya masih belum tahu nih guys, ini real atau waksa guys. Nah, tapi di sini tidak ada tanda ngecas ya guys. Coba ya, kita coba sekali lagi guys, sekali lagi. Nanti yang cepet cepet. Oke. Nanti. Dia masih bilangin guys, ngiril ya. Kita coba lagi ya, 5 kali guys. Oke guys, kita coba ya. 1 2 3 4 5 Tolong. Tuh guys. Ya guys, tidak ada apa-apa ya guys. Tadi cuma ada nada deringnya doang guys. Coba. Berarti ini hoax guys. Ini tidak real guys. Jadi ini hoax lah guys. Nah. Iya, masa kita ngecas nggak pakai palanya guys? Mana bisa ya guys? Tapi tadi cuma ada deringnya doang guys. Itu saya bingung guys. Ada nada deringnya guys. Pas hancur colok guys. Oke lah guys. Sampai di sini dulu TikTok hacks kita ya. Ya. Oke. Terus kalian komen ya guys. Kita mau buat TikTok hacks apa lagi guys? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.